Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syarh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat lawah Al-Quran, mari berlatih suara agar power suara kita itu semakin kuat. Ya, bagaimana caranya? Ya, mari kita simak pada surah Al-Isra. Ya, bagaimana cara kita mengeluarkan suara, ya, pernapasan, bagaimana cara kita keluarkan. Ya, untuk yang pertama adalah kita akan awali dengan maqam ras, ya, dengan tone yang lebih tinggi dari biasanya. Ya, jadi ini merupakan salah satu melatih agar suara kita itu semakin kuat. Ya, jadi harus kita biasakan ngaji dengan tone tinggi, ya, sebagai bentuk latihan. Ya, kemudian bagaimana cara mengeluarkan nafas. Ya, jadi sahabat tilawah yang dirahmati Allah, untuk langkah pertama kita menarik nafas dengan hidung, ya. Ya, kita tarik, kita simpan di perut, kemudian kita keluarkan sedikit demi sedikit. Ya. Kita tahan pernapasan perut, ya. Kita tahan di perut, kita keluarkan sedikit demi sedikit, ya, agar nafas kita itu tidak boros. Ya, jadi sahabat tilawah, ya, yang pastinya adalah kita harus terus berlatih, ya, berlatih di samping kita berlatih, ya, kita juga harus mempunyai teknik, ya, bagaimana harus ada penunjangnya, ya, yaitu olahraga, ya, lari-lari kecil pada pagi hari. Itu juga salah satu cara sebagai penunjang agar nafas kita itu panjang. Ya, sahabat tilawah rahmatullah, mari kita simak pada surah Al-Isra. Ya. Seperti yang saya katakan, surah Al-Isra ayat 9 ini, ya, biasanya sering dibawakan oleh qari ataupun qari'ah pada saat pembukaan musabaqah tilawatil Quran, bahkan ada yang membawakan pada saat penutupan musabaqah. Ya, mari kita mulai dengan tone yang lebih tinggi dari biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah satunya adalah kita harus mengeluarkan suara kita, ya, untuk basmalah biarpun panjang, itu untuk melatih pernapasan. Ya, kita mulai masuk ke ayat. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya, itu untuk langkah pertama. Kemudian kita coba lagi, sahabat tilawah, dengan bentuk variasi yang berbeda lagi. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya, kita harus merekam, ya, merekam. Harus ada perbedaan antara bacaan pertama dengan bacaan yang berikutnya. Jadi sahabat tilawah, kita coba bermacam variasi asalkan tidak menyalahi dari lagu, ya. Misalkan nagam kita ini, ya, kita mengikuti dari Timur Tengah, yaitu Mesir, ya. Jangan sampai kita bawakan nagam-nagam yang bersifat Melayu, ya. Jadi sahabat tilawah rahmatullah, kita hindarkan itu. Ya, kita di sini mengikuti, ya, dari syekh-syekh Timur Tengah,
Ya, kita ulangi dengan variasi yang berbeda lagi. Ya, tadi untuk wayubasyirul mukminin tidak panjang, kemudian pada saat bacaan kedua agak sedikit panjang. Ya, kita ulangi lagi. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya, antara 1 2 3 harus ada perbedaan. Jadi sahabat tilawah, kita bisa mengukur bagaimana berapa detik nafas yang kita keluarkan. Ya, antara variasi pertama, kedua dan ketiga. Ya, kemudian sahabat tilawah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini merupakan tone yang paling tinggi ya. Kalau pribadi saya ini tone tinggi. Ya, jadi untuk melatih ya, saya rasa tidak apa-apa untuk membuat suara kita kuat. Kita lanjutkan. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya, biasakan sahabat tilawah untuk variasi. Misalkan kita tidak mampu untuk kita naikkan ya, jangan kita paksa. Kita cari model-model lain. Ya, sahabat tilawah, agar bacaan kita itu yang pertama tidak rusak. Ya, jadi ini merupakan salah satu melatih juga bagaimana kita tidak terlalu memaksakan untuk variasi. Ya, kita masih gantung variasi ini ya, masih gantung. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya, ini ada perbedaan antara variasi pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama tadi ajran kabira, itu masih ada satu kali jawab lagi. Ya, kalau variasi yang kedua tadi ya, kita sudah habiskan sahabat tilawah rahmatullah Allah. Ya, itulah cara melatih mengeluarkan suara, mengeluarkan variasi kita. Kita tidak harus paksakan harus variasi ini yang misalkan kita keluarkan, ya tidak harus. Karena itulah namanya seni, ada namanya bagaimana cara membawakan, ada jalan ya. Jadi sahabat tilawah yang rahmatullah Allah, jangan kita terus memaksakan. Ya, sahabat tilawah, kita cari variasi yang ketiga. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ya, itu juga sudah habis. Ya, coba kita perhatikan sahabat tilawah rahmatullah. Jangan sekali-kali kita mengangkat pada tasydid nun. Ya, apalagi misalkan kita ini pada tahap puber ya, masih dalam tahap peralihan suara, agak sedikit susah ya sahabat tilawah kalau kita angkat pada tasydid nun atau tasydid mim. Ya, misalkan di sini wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati. Ya, misalkan kita angkat, itu pasti meledak sahabat tilawah. Ya, jadi kita hindari. Ya, jangan kita angkat di annalahum, kita angkat saja pada ajran kabira. Ya, jadi ini salah satu cara trik bagaimana agar tilawah kita itu tidak rusak. Ya, jadi sahabat tilawah rahmatullah, banyak cara yang bisa kita bawakan. Ya, intinya adalah kita harus menguasai dulu dasar-dasar tilawah Al-Qur'an.
Ya, pada video-video sebelumnya kita sudah publikasikan tentang maqam-maqam tilawah Al-Quran dasar. Ya, bisa kita lihat semuanya sahabat tilawah. Ya, khusus untuk sahabat tilawah yang belajar tilawah Al-Quran dasar. Jadi dari dulu kita sampaikan bahwasannya channel kita ini merupakan channel yang khusus untuk tilawah pemula. Ya, sahabat tilawah rahmatullah. Kita ulangi sekali lagi model variasi yang kita habiskan variasinya. Ya, jadi enggak ada lanjutan lagi orasnya. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna. Ya, kita turunkan anna lahum ajran kabira. Ya, selesai maqam ras. Ya, satu maqam lagi kita lanjutkan maqam jiharkah. Ya, jikalau kita misalkan membawakan dengan tone yang tinggi, ya, tanpa sadar tone kita itu naik, ya, misalkan kita bawakan dengan tone yang sedang saja, tapi kenyataannya di panggung kita ketinggian, ya, dari basmalah sudah ketinggian, ya, setelah maqam ras kita langsung bawakan maqam yang bisa kita atasi, ya, misalkan maqam jiharkah. Ya, kita lihat wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Ya, masih santai, terlihat santai sahabat tilawah. Tapi kalau kita bawakan setelah maqam ras, kita bawakan maqam hajaz, ya, itu pasti akan terasa susah sahabat tilawah. Nah, kita ulangi. Wa annalladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Ya, maqam jiharkah ini sangat santai, ya sahabat tilawah. Ya, cocok kita bawakan di saat kita ketinggian. Ya, untuk jawab jiharkah pun, ya, tidak terlalu sulit. Ya, ini merupakan yang kita bacakan tadi awal maqam jiharkah. Sekali lagi kita ulangi. Wa annalladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Ya, kita lanjutkan jawab jiharkah satu ayat lagi. Ya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Ya, selesai sahabat tilawah untuk maqam jiharkah. Jadi kita sudah membawakan dengan sempurna. Ya, sekali lagi, bagaimana cara menjawabnya? Ya, jawab daripada jiharkah. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Ya, selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan bayati penutup. Ya, ini sahabat tilawah kita praktekkan dengan metode tinggi. Apabila kita ketinggian di saat kita membawakan, beginilah cara kita atasinya. Wa kanal insanu ajula. Ataupun
وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Alhamdulillah sahabat tilawah, ya, kita sudah berbagi pengalaman bagaimana cara kita di saat ketinggian. Ya, misalkan di saat kita di atas mimbar tidak sengaja kita bawakan basmalah itu dengan ketinggian. Nah, diawali dengan maqam ras tadi, dan maqam selanjutnya yang kita bawakan adalah maqam jiharkah. Jadi sahabat tilawah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.